Semua jawaban soal kehidupan kita itu ada di Alkitab. Apapun masalahnya itu ada di Alkitab. Ya, dari masalah rumah tangga ada di Alkitab. Masalah apa lagi? Masalah sekolah ada di Alkitab. Punya masalah apa? Hutang piutang ada di Alkitab. Ya, berantem sama teman ada di sini. Jadi semua ya, masalah-masalah di dunia ini ada di sini. Ini buku panduan hidup sebelum kita mati. Gitu. Dan saya menemukan ajaib sekali. Kalau saya membutuhkan sesuatu, saya membutuhkan Roh Kudus dalam masalah, apa ya waktu itu, masalah finansial. Ada di sini. Tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba begitu saya buka, itu yang saya butuhkan. Masalah-masalahnya ada di situ. Perumpamaan-perumpamaannya ada di situ. Dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan hidup. Itu saya belum pernah menemukan buku yang hidup seperti Alkitab ini. Belum pernah. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Misal, sebelum lahir, tadi kan ikhtiarnya Quran surah kedua ayat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Keadaannya Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-11-nya. Begitu dia mulai mengandung, bagaimana kandungannya supaya baik? Quran surah ketujuh ayat ke-189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya asinya mengalir lancar, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh? Quran surah kedua ayat 233. Begitu usia 2 tahun ke atas, dia mulai belajar bagaimana supaya dekat dengan Allah, baik dengan orang tuanya, baik dengan tetangganya. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122. Supaya meningkat prestasinya. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya, mulai mendapatkan teman-teman bergaul. Bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya, supaya lebih dekat dengan Allah, tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar, bagaimana menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah, bagaimana membagi tugasnya? Supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas, tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah, suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara bekerjanya? Yang standar ada di Quran surah kedua ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rizkinya sudah menunggu dia, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah. Istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga. Kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan ah pada perintah ibunya. Mengatasinya Quran surah ke-17 ayat ke-23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja, ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa lelah. Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter gak ada obatnya, bagi Allah gak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau ada yang membuat diri Anda tersesat, sampai mengatakan, ya Allah, kenapa dia begini, ya Allah, apa enggak ada solusinya? Selalu ada. Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88-nya. Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah, rumah semakin luas. Syukuri itu semua dengan mengamalkan tuntunan di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat. Pelajari itu supaya siap menghadapinya. Di Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Sampai Anda terus berkembang, usia 40 tahun, orang tua masih ada, ingin berbakti pada orang tua, ada di Quran surah ke-46 ayat yang ke-15-nya. Sampai kemudian Anda semakin sepuh, mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Tidak. Satu saat kamu akan meninggal. Bagaimana cara meninggalnya, ya Allah? Kamu akan kedatangan maut di Quran surah ke-3 ayat 185. Maut itu datang lewat malaikat yang diutus, Quran surah 32 ayat yang ke-11. Bagaimana cara diambilnya, ya Allah?
Kalau kamu ingin tenang diambilnya, kerjakan amal soleh, maka kamu akan dipanggil dengan kalimat yang menenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Tapi kalau kamu banyak amal salah, tidak ada amal soleh, maka panggilannya akan sedikit menegangkan. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat. Ya Allah, saya telah mengalami malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Apakah menyenangkan atau ada persoalan? Kalau ingin senang, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil ditampakkan neraka jahannam dari mulai pagi sampai dengan sore, boleh. Ada di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, langsung masuk mendapatkan berita gembira surga, ada amalannya di Quran surah ke-2 ayat 25. Tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti ya Allah? Ayo kerjakan amal saleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan di Quran surah ke-3 ayat 31, Quran surah 59 ayat yang ke-7, Quran surah 33 ayat 21. Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada Quran surga seluas langit dan bumi. Kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai dengan 134. Ada semua. Ada semua. Anda punya masalah apapun, ayatnya ada di Quran.